Oke, teman-teman bedilar. Nah, untuk kalian yang lagi cari unit senapan semi otomatis maupun juga full otomatis, kita lagi open order untuk unit senapan PCP AFC semi otomatis. Inilah dia unit senapan angin PCP AFC full otomatis, teman-teman bedilar. Untuk kalian yang lagi cari info senapan angin full otomatis, nah kita lagi ada open order terkait unit senapan PCP AFC ini. Untuk kalian yang ingin order juga, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bedilar ya. Salam satu laras, jumpa lagi di channel GSA Sport Indonesia. Kali ini kembali lagi dengan saya, dan saya kali ini mau review unit spesial yang ada di depan saya. Ini adalah orderan, teman-teman, sebenarnya. Jadi unit senapan ini itu sudah bertuan. Ini milik bapak siapa lupa ya. Jadi unit ini sudah bertuan dan sudah siap kirim. Namun sebelum dikirimkan kurang afdal rasanya kalau nggak dibikin konten ya. Jadi hanya sekedar pemberitahuan kepada teman-teman bediler bahwasanya kita lagi open order unit senapan PCP AFC full otomatis seperti unit senapan ini. Mau cari yang semi otomatis ataupun juga full otomatis, kita bisa ya teman-teman, nanti bisa ditanyakan atau inden dulu ke CS-nya. Untuk harganya nanti akan dijelaskan di akhir video, jadi jangan sampai di skip-skip. Oke, nah untuk reviewnya yang pertama, oke, nah untuk larasnya sendiri teman-teman, jadi larasnya ini panjangnya, dia ini cukup lumayan pendek ya dibanding untuk senapan AFC yang lainnya. Jadi kalau untuk senapan larasnya ini kurang lebih mungkin sekitar 20 cm, jadi cukup lumayan pendek. Namun untuk senapan ini, kalau untuk long range ini masih cukup mumpuni. Jadi kalau untuk berburu jarak jauh, dia ini masih oke banget. Dan selain itu, dia ini juga support game, support kompetisi. Ini yang penting. Jadi untuk kalian para yang suka koleksi senapan kompetisi, spek lomba, senapan ini wajib dibeli ya teman-teman bediler, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya tabung. Tabungnya ini tabung bocap 500cc ya, volume 500cc. Untuk kapasitas angin maksimal di pengisian 2700 PSI. Jadi harap diperhatikan dalam pengisian angin. Apabila mungkin kalian pengisiannya itu kok lebih dari 3000 ya, jangan diulangi ya teman-teman, karena itu berbahaya banget, bisa membahayakan diri kalian, orang lain, maupun juga bisa merusak senapan yang kalian punya ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya lagi, untuk manometer ini berada pada bagian sebelah kanan senapan ya, sudah terdapat manometer. Lalu juga untuk rail mountingnya, dia ini support rail Pitancini, jadi nanti kalian perlu petambahan mounting ya kalau mau pasang teleskop, seperti itu. Lalu untuk PCP AFC itu memang modelnya kan model tiup ya, senapan angin tiup. Jadi untuk bagian tabung itu berada pada bagian belakang, teman-teman. Kalau senapan yang lainnya, tabungnya itu biasanya berada pada bagian depan. Kalau AFC itu memang dari dulu itu senapannya, tabungnya berada pada bagian belakang. Jadi kayak modelnya itu model tiup, dari belakang langsung dihentakkan ke depan untuk powernya, seperti itu. Jadi untuk senapannya juga sudah support single shoot, support magazine juga. Untuk kalibernya aman, yaitu 4,5 mm ya, seperti itu. Dan yang penting senapan ini support full otomatis maupun juga semi otomatis. Namun ya harap berhati-hati juga dalam pemakaian atau penggunaan dari senapannya ya teman-teman. Kalau kalian nggak biasanya pakai semi auto ya, agak sedikit berhati-hatilah ya, karena saya tadi juga agak kaget menggunakan senapan ini dengan model semi dengan model full auto, itu agak kaget ya teman-teman bediler. Tapi kalau untuk spek lomba, spek kompetisi, senapan ini recommended banget ya, seperti itu. Untuk powernya juga gede. Untuk anginnya juga irit sekali ya, irit banget tadi teman-teman bediler. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk inden senapan PCP AFC semi otomatis maupun juga full otomatis, kalian bisa untuk order sekarang juga ke CS kami. Harganya mulai dari 10.500 untuk senapan angin yang full otomatis. Nah, untuk indennya gimana mbak caranya? Kalian bisa langsung untuk hubungi CS kami yang ada di bawah sini maupun juga di bawah sini, nanti akan dijelaskan terkait prosedur inden dari senapan PCP AFC ini. Jadi langsung saja hubungi CS-nya untuk info lebih lanjut ya, seperti itu. Teman-teman bediler, mungkin
Apabila kalian ada pertanyaan terkait unit senapan ini, bisa ditanyakan di kolom komentar maupun juga ke CS-nya langsung. Untuk pengiriman kita siap kirim seluruh wilayah di Indonesia ya. Namun kalau untuk sistem COD terkait PCP AFC, nanti ditanyakan dulu aja ke CS-nya. Soalnya kalau PCP seperti ini biasanya belum boleh ya kalau COD seperti itu. Jadi hanya menerima transfer lunas. Tapi ya nggak tahu juga, nanti bisa ditanyakan langsung ke CS-nya. Oke teman-teman bediler, mungkin segitu dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.